Overseas English guests from 18 countries and districts coming to Taiwan for the Golden Melody International Festival. So please wave your hands. Let us see where you are, okay? Have you built a plan for your own city? Please return yourself. Make sure your seatbelt is fastened. Thank you. Ya seneng banget sih si apa Golden Melody percaya lagi ke gua, ngundang gua lagi tahun ini. Kali ini gua di dua sesi. Yang pertama itu di pitching networking, jadi gua nge-pitch bisnis terus di hadapan audience, terus nanti bisa mingle around sama yang datang. Yang kedua conference, tahun lalu gua bicara di conference, sekarang gua bicara juga di conference. Nah keduanya hari terakhir di Jumat, karena Sabtu gua balik, nggak seperti tahun lalu gua nggak ikutan awardnya. Dari situ tanggal 23 gue balik, dari situ nyampe sini tanggal 2 siang gue langsung ke Lembang. Abis itu gue trip lagi yang agak jauh, nanti gue bikin vlog tentang itu. Sekarang Golden Melody 2018 Taipei, Taiwan. Cheers. Di hotel sekarang di Le Meridien, hotelnya bagus, nice. Gue mau bikin tour hotel, kamar, tour kamar sedikit ya. Ini toilet, nice, rapi. Yuk, ini wastafel, nice untuk shaving, muka, bodo gigi, handuk, mono, apa-apa, tempat shower, ada lemari, penuh jas dan segala macam, ini bar, meja tempat kerja, ada sofa tempat duduk biasa nggak pernah dipakai, sampai kasur, telepon, eneng, ini kasur tempat tidur, aduh enak banget, pengen banget deh tidur di situ malam ini. Sekarang maksudnya buat buka horden, coba. Ya, orden terbuka. Oh, itu tetangga. Itu hotel apa ya? Humble House. Tahun lalu gua nginep di situ. Ini tempat breakfastnya. Terus itu gedung One on One. Jantung kota Taipei kelihatan dari kamar gue. Hai, selamat pagi, gue di hotel. Ini hari kedua. Gue di Taipei untuk Golden Melody 2018. Hari ini acaranya baru mulai, semalam itu baru pembukaan, terus ada ramah tamah alias party di hotel sini di Le Meridien. Acara yang sebenarnya sekarang conference sama pitching itu hari ini mulai 12.30, ada press conference dulu bla bla bla, terus acaranya seharian. Lanjut malam itu ada showcase untuk band-band Taiwan dan beberapa band dari beberapa negara, I guess, yang juga bisa showcase di sini. Yeah, looking forward to what happened today. Gua ada beberapa kecengan untuk kenalan hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat kerjasama apa gitu ya. Terus gua akan coba ambil footage, tapi let's see what happened today. So yeah, hoping for a good day. Cheers. Festival， 那今天真的是非常开心，大家能够来参加我们今天的记者会。
对他们的产品有兴趣要做进一步的了解，都可以在这个他们简报之后的10分钟来提出。那我们将这个espresso machine di kamar, ternyata gue baru tahu ada sesuatu kayak gini. Ini dia. Jadi ternyata gampang banget. Tadi gue baru buat secangkir. Jadi ini, nah ini kopinya ada dua macam, satu warna hitam, satu silver. Masukin ke dalam kamar sini, terus tutup. Ada pilihan nih dua, kelihatan nggak ya? Ini untuk yang gelas gitu ya, terus ini untuk cangkir itu ini. Udah gitu dong, jadi lu taruh sini, isi air di belakang, isi air gitu dulu. Udah lu pencet deh, time to go. Gue mau ke showcase. Jadi Glow Melody itu ada beberapa kategori acara. Beberapa kategori acara yaitu conference, networking, dan beberapa lagi, terus satu lagi showcase. Showcase ini biasa performance dari artis dari lokal Taiwan dan partner-partner dari negara lain. Malam ini malam kedua showcase. Itu dari jam 7 sampai jam 10 dan tempat itu dekat banget dari hotel. Jadi memang ini didesainnya tempatnya berdekatan hotel dengan tempat conference-nya, dengan tempat showcase-nya itu tetanggaan. Dari hotel cuma 10 menit ke tempat showcase. Ini gua jalan kaki gitu itu. Udah nyampe 5 menit kurang 4 menit. This is it. Gue mau ke bawah, lantai bawah, mau jadi pembicara di session pertama ini, session networking. Jadi gue di sini tuh fungsinya kenalin sound diplomasi. Nanti ada sesi kedua sore, itu conference. Nah itu gue ngebicarain yang lain tentang kebanyakan tentang musik tourism dan hubungan sound diplomasi juga, tapi juga dengan Indonesia Music Export, wali kota musik dan project gue yang lainnya. So let's do it. Yeah.
smoky taste. The smoke. Yeah, yes. That's definitely smoke, yeah. And now we can make your own cocktail. Okay. We can take this cup. Right, sure. Okay. And put this black sherry. It's the second one. Put 45 in here. So how to do it? Okay. Can you help me with okay. that? Okay. How much might I have to do? 45. Oh, this one is Taiwan classic drink. It's called Dong Gua Cha. And in English, it's winter melon tea. Hey, what? Winter melon tea. Winter melon tea. It looks like a... Winter melon tea? Yeah. Winter melon tea. We can have a try. Okay. So how does it taste, the winter melon tea? It tastes like winter. Hey, gue di Taichuan Airport, Taipei, menuju ke gate. Ini sudah selesai akhirnya Golden Melody tahun ini. 3 hari produktif, banyak kenalan baru, banyak ruang baru yang bisa dilihat. Ini gue mau pulang ke Jakarta sebelum terbang lagi ke Seattle lusa besok. Nada special Golden Melody. Gila emang keren banget sih. Banyak yang bisa dipelajari dari mereka. Mereka menganggap ini sesuatu yang sangat serius. Nah, semoga ya tambah banyak pelajaran aja sih dari mereka. Goodbye, my dear. Will you still be the boy?